من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والهام الملائكة المقربين في عافية يا ارحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini, yang berbahagia Haji Abdul Aziz ataupun Bapa Zik kita sebagaimana tuan rumah pada hari ini bersama dengan Mamayah ataupun yang kita kenali dengan Suyah kita. Seterusnya kepada hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, pemuda-pemudi yang ada dalam majlis kita pada ini malam, sebagaimana majlis Walimatul Arsh, majlis nikah kahwin, mudah-mudahan dengan kita berada dalam ini majlis, kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal kita duduk dalam majlis kunduri, ada pula dah tazkirah memperingatkan kita semula, kata kita ni sedang di dalam perjalanan yang amat panjang. Bukan kata kita nak duduk sini berpanjang-panjang ni, tak. Satu hari kita akan cingkoh. Mudah-mudahan daripada kita dengar sedikit tazkirah yang daripada ambo yang kurang sangat ilmu ni, tidak banyak ambo ni, tidak tok guru, tidak tok guru pondok, tidak alim ulama, bos sekadar kata boleh kongsi sedikit sebanyak ilmu hok duk ngaji tu, untuk boleh buat peringatkan kepada diri ambo utama kali dan kepada adik kakak yang ada di majlis ini pada malam ni. Jadi kita pucaklah, mengucaklah setinggi-tinggi berasa syukur kita ke hadratillah subhanahu wa taala, yang dengan lipah kurnia dari Allah, taufik hidayah daripadanya, lagi inayah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, masih beri lagi kepada kita atas kita ni berkekal atas agama Islam, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Taala memperman dalam ayat Quran, inna dina indallahil Islam, dan tetap kita atas berimeh dengan Allah, berimeh dengan Rasul, dengan para malaikat kitanya, dan hari kiamat semua likun ime yang kelima, yang ne rukum tu, semua kita percaya semua. Itu makna kata kita ada lagi di atas nikmat yang amat besar. Dua-dua nikmat tu ulama kata besar sangat, nikmat Islam dan satu lagi nikmat ime. Dua-dua ni lah adalah dua-dua yang paling besar sekali nikmat yang Allah Taala masih lagi ada kita. Karena kita bila ada dua perkara ni, selamat kita. Selamat mana? Di akhirat. Walaupun di dunia susah kita hidup, walaupun di dunia lebih-lebih kurang kita, tak ada lebih. Di segi peniaga, bo cukup, bo lepas. Di segi hidup keluarga, kadang-kadang tak sendik. Sekalipun bila tetap ada pada kita iman, dan ada pada kita nama kata Islam, seorang Muslim ataupun Muslimah, InsyaAllah mati kita satu hari berjumpa dengan Allah, kita bawa dua perkara hak tersebut tadi, selamat kita di sana. Karena pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala kata,
firman dalam ayatnya, la yang fa'u malun wala banun. Hari tu tak guna dah harta kita duk cari suku semai, kita duk cari harta pagi petai siang malam dah. Pada hari tu Allah kata la yang fa', tidak guna dah. Harta hok kita duk cari pagi petai siang malam. Siapa ketubik malam-malam ko satu ko dua tu, pergi cari harta. Jarilah tubik ko satu ko dua nak pergi cari tajwid tu. Ha, nak pergi cari idrong bila guna, nak pergi cari sifat 20 payah nak temu. Banyak-banyak kego motong juluh lah. Banyak-banyak kego pergi cari harta benda lah. Hak tu hak kita tubik dah. Tapi Allah Ta'ala kata, bila kita bakik di akhirat sana, perkara hak kita duk cari tu, la yang fa', tak guna dah. Ha, tak beri manfaat dah. Tak ada pekdah dah pada hari tu. Wala banung dan anak kamu. Hari ni tu gawe lelah letih kita cari anak dah. Alah, kita belah ke anak lebih-lebih lagi pada akhir zaman ni payah. Tak semacam mana orang dulu belah ke anak. Tak ada hal banyak mana. Akhir zaman ni banyak hal. Susah kita belah anak nak boleh besar satu hal dah. Bila besar satu macam pula penyakit. Nah, banyak hal. Susah kita cari ke anak nak boleh besar. Seorang-seorang besar dah pun nak boleh jadi selik, nak boleh jadi teratur, nak boleh jadi berjuru, nak boleh jadi sejuk, mata-mata pandangnya, payah pula situ. Pondok tak urut hatu. Kita pondok ni seminggu, tak ada nak, apa orang panggil, tak ada nak hitam patak puyuk, lari dah kelih. Lagi gitu. Ha, mana kata susah kita cari belak anak, nak boleh besar sore-sore tu. Akhirat sana Allah Ta'ala kata tak guna dah anak kamu. Sekalipun kita belak anak kita berjaya hidup atas dunia ni. Hatta ngaji situ, hatta ngaji sini, cuk tinggi-tinggi, makan duit gaji 40 ribu sebulan. 50 ribu, hak ni jadi tamneng tu, hak ni tamneng ni duk takhisi situ sini. Akhirat gigi Allah Ta'ala kata, la yang fa', tak guna dah. Tak pakar dah hari tu. Apa hak kita bawa pergi di akhirat sana, hak Allah Ta'ala kata berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Malaikat orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Hati yang sejahtera. Hati yang bersih, suci daripada syirik kupu dari Allah. Hati yang akidah dia tu berpegang kepada Allah kemah-kemah. Tak gojek dah. Tak ada lah kata dia bergantung kepada gaji anak dia tu. Aku hantar anak ku ngaji ni, cuk tinggi-tinggi ni. Kiki anak ku boleh buat kerja, makan gaji 50 ribu boleh, 70 ribu boleh. Senih dah aku. Ha, tak susah dah aku kiki. Mana ada dah gitu hai bagi dia? Tak ada dah. Ya pergi dengan gaji anak dah. Gantung dengan kerja anak ya dah. Tuhai tak ada dah di sisi dia. Orang ni hati dia tak ada salimah. Tak sejahtera, tak selamat. Bila akhirat kiki, Tuhan kata mungkin tutup gaji anakmu. Mungkin tutup pangkat anakmu muda pegang sangat ke atas dunia hari itu. Tak selamat. Orang yang selamat tadi, ialah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Hati yang dia selamat daripada berpegang yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mana kata kita ni, bukan duduk atas dunia ni berpanjangnya sepenuh royak tadi lah. Mana kata kita duduk dalam perjalanan ni. Atas bahtera yang amat besar. Hak kita panggil dunia. Yang kita duduk tuju gi nak cingoh di satu alir ni. Sama tara nak gi di padang mahsyar. Kita kena beradu transis. Kalau orang naik kapal. Beradu cingoh sebentar. Kalau nak tambah menyok lah. Kalau nak berok lah. Transis. Mana? Orang panggil alam barzakh. Alir kubur. Yang esok karir dah. Semua kita pakat kena gi belakang di alir tu. Tak ada sore pun lari lepas. Sekalipun ia mati dalam perut rima. Mati dalam perut boyo. Mati patah air. Walaupun dia mati kena cicir. Bacacur lebu. Jadi habu. Jadi tulai sekalipun. Tak ada dah tulai dia. Habu dah. Macam mana orang ugamu asing tu. Duk bakar apa tumbuk tulai lagi. Hambur kok sungai. Hambur dari laut. Akhirat dia kena masuk dalam alai barzak belakang. Masuk dalam alai kubur belakang. Tak lepas. Ha, tak lepas. Mana kata apa? Dalam hal kita berjalan, duk pergi tuju kepada satu alih, yang kita panggil alih barzak tadi ni. Bukailah kita nak pergi dengan jari 10. Bukailah kita nak pergi dengan tak ada bawa cedek. Bukailah kita nak pergi dengan tak ada bekalan.
Sedangkan kita nak pergi di satu tempat, salah hal kita nak pergi nak kelik pula. Ada dah kita buat percadang ni. Ada dah bekalai, ada dah persiapan kita. Walahan nak pergi sehari dua ya. Macam contoh kita nak pergi Mekah. Nak pergi buat umrah ke, nak pergi buat haji ke. Tu pun dua tiga tebek dah. Baju dua tiga cuk, pak cuk dah. Tu nak pergi dua minggu ya. Nak kelik pula. Apo cedek banyak gitu lalu wei gapo ai awak tiga pak tebek ni wei lah nak pergi umrah lah wei esok rusa nak pergi umrah ni ada yo cedek duit berpuluh-puluh ribu malah nak kelik pula hok ni hok negeri yang kita nak gi tak kelik mari dah gi di akhirat sana ni di negeri barzak sana tak kelik mari dah tiba-tiba tak ada buat persiapan. Tak ada bercadangi. Tak ada bekalai untuk kita nak pergi di negeri yang berpanjangi kita berjalan. Nah. Itu makna kata. Jadi, dalam hal kita ni. Jaga budak ke. Dalam hal kita duduk gini ni. Makna kata adalah. Bekal-bekal kita. Antara bekal kita yang utama kali pegangi itu. Yang kita panggil tauhid tadi. Hati kita nak selamat daripada pegangi yang lain dari Allah. Betul mulai tauhid. Pegangi kita tak ada yang lain dari Allah. Mesti kena Allah semata-mata. Patut ikutlah. Bagaimana ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita juga ajar kita. Sebut kata tu hadis Nabi kita beratus-ratus ribu. Berik Nabi duk pesan, mu jagalah gitu, jagalah gini, buatlah gitu, buatlah gini. Tujuan supaya kita selamat. Nabi selamat dah, Nabi tak ada dosa. Nabi Allah Taala jamin tak ada dosa, Nabi tak melaku dosa. Hak ia beringat kita dinilah. Bila ia beringat kita ia pesan. Jangan buat weh gini kalau mu buat lagu ni tak selamat. Jangan buat lagu tu kalau mu buat gitu jadi dosa kik gi masuk dengan kau ya pasal kita. Hak ni buat banyak-banyak kik bila buat gun ni boleh pahala banyak. Bila pahala banyak akhirat kik gi masuk syurga mahligai besar kerana orang masuk syurga tak sama. Tak sama dalam syurga. Orang ni pangkatnya ni kan syurga syurga lapai-lapai. Lapai-lapai syurga. Lapai tekak. Lepas tu berlainan belakang, tekak-tekak syurga, hak ni pangkat ni, orang pangkat Nabi Rasul, orang pangkat solehin, orang pangkat syuhada, hak ni orang muttaqin, lain-lain saja pangkat tu. Maka kita nak duduk pangkat tinggi ni, atas apa yang kita buat lah ni. Kalau lebih-lebih kurang, bos kodam maya cukup lima waktu, kurang tak baca. Baca tekoh geroh. Tekah tepuh anak orang kena bayar 40 ribu baca kok kalau tak tepuh anak orang tak baca dah gitu tekah sakit demi 3 hari tak hadap weh semua hidung 3 hari ni demo kata duk mati atik setengah-setengah ni semua hidung lebih kurang matilah ni gaduh nak balik Quran tu gak baca gak dah lama muka dia tepuh. Walah perkara tu perkara nak cerah dalam kubur kita. Okay? Nabi besar kata kalau mu baca surah ni, surah ni lah akan jadi temenmu dalam kubur. Kalau mu amal dengan amalan ni lah akan berat temenge di sana tu. Tu semua Nabi besar kepada kita berlaku. Untuk kita buat sebagaimana bekal-bekal kita yang kita nak jalan jauh lagi di akhirat sana. Nah, lebih lagi kita ni kaum ibu ni, kaum ibu buat wairung gaik mana habis tu kan. Bunyi kata buat wairung gaik habis buat wairung. Dia kata nak parok sikit pakat gaik pas mana habis wairung. Dah. Kawan ibu-ibu lah mana tapi pak kita gitu ah. Kita duk pada pesan duk ngajar duk ngajar 2 3 malam 4 malam orang tino lah ramai. Semangat orang tino nak tepat orang tino ramai ngaji. Jadi semangat orang tino ndak. Semangat boleh lah. Baik. Kita boleh semangat gini. Bukan sekadar tempat ceramah dok. Bukan nak malai kalau ada orang ngajar di sejik kita. Kalau ada orang mari baca kita, we ada. We ada masuk capur gawa hati. Ada setengah-setengah hokju dok. Tak boleh lah kita ni. Tok laki tak sewigi. Abel tak wigi ngaji. Tak apa. Ustaz ojak dah malam ni. Kalau hok fardu ain, wajib kena pergi kalau tok laki tak ngajar rumah.
Kalau tok laki ngajar dah, kita geti dah, tu kena dapat izin daripada dia dulu. Tok laki kita dok ngajar dah tauhid, ngajar fiqh, ngajar akhlak, ngajar cakap dah. Tiba-tiba orang dok baca sijil kita, kita nak pergi sunat habis. Minta izin daripada dia dulu. Boya kata gilah ha, ha baru boleh pergi. Ada pun kalau tok laki tok ngajar pun. Cau nak ngajar ke mana? Dia diri sibuk, dok selek terosak. Sungai dok main galik terosak. Nak ngajar ke mana? Ha situ wajib kena pergi. Bila tu wajib kena pergi? Bila di sijil itu ada orang ngajar fardu ain. Ngajar tauhid, ngajar fiqh, ngajar akhlak. Apa panggil tasawuf tu? Wajib kita kena hadir. Malaikat ilmu hak fardu kifayah tu kena dapat izin ya. Ha fardu kifayah. Fardu kifayah nak pergi ngaji betul tajwid. Ha nak tajwid hak fardu kifayah. Hak fardu ain wajib pergi juga. Macam mana kita ngaji rukun lima tu fardu ain. Hak fardu kifayah nak pergi ngaji qura. Ha nak pergi ngaji qura tujuh ha tu fardu kifayah. Ha tu sunat kena minta. Kena dapat izin dia dulu. Kalau lah hak fardu ain goyak tak ada ni, tak ayah. Ha kita pergi ya. Kalau suami mana lari? Walaupun tahu dah kata orang main ngajar bab fiqh, main ngajar bab tauhid, ngajar bab tasawuf, bab akhlak kita ni supaya kita suci hati daripada penyakit deki, penyakit sombong, penyakit ujuk ria tu. Atau fardu ain kita kena ngaji. Kan betul laki gilare, tok laki tu dosa besar. Karena wajib atas dia kena ajar, wajib atas dia kena kena beri ilmu kepada isteri anak. Dia tak bagi sedah, pergi dok larang pula isteri nak pergi ngaji. Ha tu dosa atas dia. Ha mana atas beruntunglah kita orang Tino. Ha dengar nak nak tepat. Kita pergi ngajar mano, bucu mano juga banyak orang Tino pada orang yatim. Orang yatim berkata ramai-ramai tapi nung ah duk kok kedate. Aduh, ha, nung kok leh uteh. Duk main gitu. Tak nak ramah. Ada tu ada. Bukan tak ada langsung. Ada. Tapi tak ramah. Kalau tanda dengan orang Tino, ramah orang Tino. Haa, boleh baiklah. Ha, inilah makna kata kita dengar malam ini sebagaimana peringatan dalam hidup kita. Kata kita sekarang ni ada dalam perjalanan ni. Yang kita nak pergi jauh lagi perjalanan ni kita ni. Banyakkanlah amal-amal lah kita. Amal lah kita semaya. Yang duk buat dah tu comel. Teruskanlah. Ha, lima waktu sehari semalam hak wajib sebagaimana wajib dah. Hak lain daripada tu hak sunat kita banyakkanlah. Banyak amalan-amalan sunat kita. Hak fardu tak banyak. Hak fardu kalau naik maya kot lima waktu sehari semalam. Banyak hak sunat lah pula lepas dah tu. Ha, lekas kita hak banyak putus dulu. Banyak kita dulu belum pada dengar. Belum pada ngaji tak tahu kata begitu lalu. Tak tinggal banyak jugalah semayang. Kodoh. Ha, kodoh. Kita baru juh sehari dua ni nyerok. Baru dengar sehari dua ni tak tahu. Kata orang tinggal maya ni 9,000 tahun kena celor dalam api dengan kau satu waktu. Lepas tu dulu. Hak dulu tak boleh buat hanyuk gitu. Ha, tak boleh buat tamiru. Kena uru. Ni buat tamiru. Hak dulu banyak lucu. Dah baru ceh ni je baru ngaji. Baru dengar lo apa-apa hari ni je. Hati yang maya lah ni. Maya. Pahak dulu. Hak dulu tambung-tambung tu. Tak maya dulu. Ah, kodoh. Kodoh semula. Oh, banyak. Oh, bukan sekuh kali. Go. Sikit-sikit kali. Ah, hukum syarok. Ya tak tekan berat sangat atas kita. Sikit-sikit sekali. Sikit-sikit sekali. Atas rok kita. Rok kita. Ah, ni ada setengah-setengah tu gak. Awal rajin. Awal lah ni paling tu gak. Yang maya tu gak. Banyak hak sunat. Walaupun kalau orang tak maya sunat asuk dengan kau tak? Tak. Tak asuk dengan kau. Nung kodoh tambah nung. Satu waktu 9,000 tahun. Celah dah ada api dengan kau. Api dengan kau ramai apa api dunia kita. 70 kali ganda. Hak kuat kali atas api dunia atas dunia ni. Hak kuat sekali. Kita duk bakar telur masak tu. Allah berapa ya kalau kira. Ungsa dia tu sikit ya nung. Nung api hak duk bakar. Bakar besi cair. Api yang bakar besi cahaya tu. Kuat tu. Api yang kuat su atas dunia. Ditanding dengan api akhirat. 70 kali ganda. Kalau baik ahli neraka. Yang sedang diazab di Allah tu. Mari tak atas api dunia. Nabi kata nah secaya. Orang tak dikena api dunia. Dia akan tidur dengan seni. Tidur oleh api dunia. Buat apa?
panah lagi api neraka. Allah Taala berfirman, "Kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab." Tiap-tiap kali dibakar ahli-ahli neraka, habis hancur lebur, tulang lenek, isi kulit dia ni jadi harang hangur tau. Allah ganti dengan kulit lain, ganti daging lain, ganti lendai tulang lain untuk nak wiradi rasa azab. Keras sangat. Atas dunia tu gak wei dengan bapa, dengan ustaz, dengan cikgu, ada dengan ustazah, ada dengan kak, mari duk royak ilmu agama, duk royak azab neraka, tak heran sangat. Tak heran sangat akhirat gigi temu ah. Dah. Ni Tuhan ni saya kita ni. Ni kasih belah Allah terhadap kita, walaupun kita janji dah dengan Tuhan dulu. Masa duk di alam roh dulu janji berlaku dah kita dengan Tuhan ni. Belum pada mari di dunia ni Allah buat perjanji dah. Kata kita mari di dunia kiki kita nak sembah Allah. Kita nak taat kepada Allah. Nak ibadat hanya kepada Allah. Orang lain kita tak taat. Tiba-tiba mari atas dunia ralik, lupa. Tak teringat janji kita dengan Allah. Ha ni kasih saya Tuhan, hatta nabi hatta rasul untuk ingat mula janji. Tak ada nabi rasul, ada sahabat. Tak ada habis mati sahabat, ada tabi'in. Habis meninggal tabi'in, ada tabi'in tabi'in. Tak ada dah tabi'in tabi'in, ada alim ulama. Habis dah alim ulama, ada tok guru, ada ustaz. Segenap kampung ustaz bagi duk mengajar. Nak oleh setiap kampung tu ustaz aja. Banyaknya noyak ustaz, tapi tak reti juga. Tak ambil tahu juga perkara hak kaitan atas diri kita masing-masing. Bukan atas orang. Atas masing-masing kita ni kena ambil tahu ni. Bak pegangan kita, bak ibadat kita, semaya kita tu. Kau duk buat hari-hari lima waktu sehari semalam secara mana? Agak rasa kena dah tu. Agak rasa aku lepas dah maya ni, aku rajin dah maya ni. Hei, akhirat gigi ya tak kira dirajin. Ya kira di betul. Kira di diterima tu hak kira. Main rajin tak betul nak warna mu. Orang ni masuk kerja tak semak pun dia tokek, biar nak pergi gaji dia. Masuk kerja menetung, pagi hari orang lain tak masuk, dia masuk dah. Masuk kerja kau lapar, kau setujuh tengah, ya siapa dah? Duduk siapa-siapa dah. Nah, orang lain kau pak tu baik, ya kau lima setengah tu baik. Tapi tokek tak kena pun dia. Tokek wih dah gaji. Tokek kata, pai-pai. No way, no way. Tokek cek putih. Nah, sepatutlah weh kita. Kita ni gajin dah maya, gajin dah baca koe, tapi selerok tabok. Maya baca tak betul. Orang kata siratal lazi, ya siratal labi. Orang kata ghairi magdu, ya kata ghairi magbu. Sebut tak betul dah mana Tuhan nak terima. Ibadat kita kena betul. Betul ke mana? Ngaji. Nabi kata, nak betulkan ibadat kamu, bita'allum. Kena mengaji, kena belajar. Ada guru pak kita ni. Ada tok guru, ada ustaz. Mari duk baca sijil surah kita pakak pergi dengar. Kita pergi dengar untuk biar. Untuk kita berlaku. Tak ada bukan, tak ada untuk orang dah. Hak untuk orang tu lama dah kita duk cara orang. Lama dah duk cara hak orang. Orang tu lah lah tu, orang ni lah ni. Lebih-lebih lagi kita orang tina tu kat. Ni aku kobek ni, ni tak ada apa-apa ni. Kalau buat buluk gini, boleh buat kecek tak patut esok tu. Esok ada hal banyak esok. Nah, boleh buat kecek tu. Cau sau, cau medah, cau bau. Dia buat kecek dia. Ada upeh lah lu. Nah, tengok. Dia buat Allah kan. Dia buat itu. Rajongnya baik tu. Cak putih itu tak masuk. Apa? Kalau cak hijau, wah-wah hijau tu boleh kira. Dia putih caro. Lama dah kita duk caro hari. Lama dah. Lama dah. Jok muda lagi dah. Siapa kalau ni tak ada sorak dah, tah pala hak itik, putih habis dah. Cara lagi hau ni. Jadi-jadi dah lama. Kita cara hak kita pula. Aku mati wala ni lepas dah nak jawab dak pai Tuhan. Lepas dah nak jawab dak pai muka wanaki, nak tanjung ku wala ni. Ada dak gih duk cara hak tu. Ayo, payah. Duk tah gerai tebai-tebai boleh lah 3 minit kecek hang molek. 3 minit tu terik tu. Mari mana ada. Ni mari tu, mari denak tu nak apa tiga ni. Allah ngapo beli gapo yak soroko-roko tu. Ni beli jagung sikit. Beli pisang rebus. Ada ke pisang rebus apa tiga ni? Ada ke? Tak ada dah, mati dah tu ada.
Nah, suhu sangat ke bisa rebuh bertiga ni ya tau. Ha, tanya ha Tuhan ni mari duduk nyatak dulu. Gi apa orang tu ah gi wadah motor. Ah, mau pah. Lai tu. Ha gi biar mano gi tak ada lagi gi. Molek lagi. Siapa 4 minit 5 minit naik tah bau kawet tu naik tah pala kawen ni nyegiti gi api. Lebih pada tupahnya niti dia. Lopak naik bahau tu naik tah bahau ni habisnya jemur. Orang tu orang ning lah orang tu lah habis tak kena kawin orang. Nah, ha tadi adalah lama dah kita cari hak orang. Learning esok kare kita nak masuk temu ngatuk nuka wa nak muka wa nak buka pok kita. Ya tak sia belah. Tak ada lah kata oh minta maaf we muka wa nak jangan tanya banyak-banyak ambo pening. Dah ya tak le tak dengar. Ya bukan manusia pok kita, tak ada kesia belah. Ya tak deraka kepada Allah. La ya'sun Allah, la ya'sun ma amarhum. Mereka itu tak deraka kepada Allah. Tak deraka. Ya buat apa saja hak Allah suruh. Wa yaf'aluna ma tu'maru. Malaikat apa hak Tuhan suruh dia ya buat lagu tu. Tuhan kata kata, kata. Ha. Pas kita masuk dalam kubur soalan pertama tu gak tahulah nak lepas kedak. Nah, masuk dalam kubur soalan pertama tu. Ngapa tak payo? Man rabbuka? Kita Allahu rabbi tu ngapa? Tapi masuk dalam kubur bukan bukan boleh jawab dengan ngapa. Boleh jawab dengan pegangi sekarang lo ni. Kita bertuhan kepada siapa sekarang lo ni? Siapa hak kita nak sembah? Pagi petang siang malam sekarang lo ni. Ah tu. Itulah akan menjawabkan soalan pertama tadi. Apa hak kita tuju? Mek jak telak mata pagi sampai kena jendera malam kare ni, gapo hak kita duk tuju? Gapo hak kita duk cari? Gapo hak kita duk sembah? Ha tu. Hak itulah akan menjawab. Kalau kah kita pagi bangun telak mata, bunyi orang pas subuh, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Baca. Nah, orang dulu orang lain tak cedah. Bangun celik mata gagah. Mana tak rosak. Hak tu orang lain tak. Oh, tu. Tu hair dia. Walah api yang hidup dia. Allah. Masa kita tidur ni. Roh kita duduk dalam genggaman Allah. Roh kita duduk dalam kuasa Tuhan. Tuhan terik. Pegang roh kita. Tiba Tuhan buh kelik roh kita. Masa kita celik pagi tu. Taknya kata alhamdulillah. Taknya puji Tuhan. Taknya syukur Tuhan buh roh kelik mari semula. Duk gagal golang. Ah tak betul lagu tu. Wei ketua. Alhamdulillah syukur kurangnya. Boleh bangun pula ku pagi ni. Ah boleh buat ibadah, tambahkan kebaikan, banyak pahala bekal hak pun nak jalan panjang lagi ni. Duk situ ah. Ah bangun pagi bunyi dah, pak tahu gapo. Mulut pun hari api. Bunyi lah pagi hari. Pak Allah mencik mula. Weh, tak bangun lagi pian ni. Awal budak ni sekolah. Weh, tengah hari. Pong-pong-pong bunyi. Pokilak barat. Ha, bunyi. Cukup Tuhan alhamdulillah. Tak bunyi. Ha, pergi kita. Tuhan kasih saya kita. Weh, kita hidup kelik semula. Untuk kuatkan amal ibadah. Ha, tu makna ambil jok kita bangun tidur pagi. Pak nak tidur. Celah-celah tu ada gapo kita. Mana banyak akhirat dengan dunia kita. Ha. Sedekah kata Ibrahim. Imam Ibrahim bin Adham. Likulli ummatin sonamun. Bagi tiap-tiap umat ada tak pekong. Hak yang sembah. Hak yang duk puja. Tak pekong. Tak kong lah kita tahu tak. Tak kong tiap-tiap umat ada tak kong. Hak yang ada sembah. Yang duk puja. Wa sonamu hazihil ummah. Tak kong umat akhir zaman. Umat Nabi ni. Adananir wa darahin. Apa dananir darahin? Duit bahasa kita. Ayolah lah. Jelek mata duit. Duit halu lah. Mana duit? Ha? Gaduh dah. Ha, kalau hosah motang tu gak cari gogah dengan pisang motang, dengan cuk motang dah. Maya tu pun gogah nak wisudah. Wisudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bunyi.
Maya gaduh nyorok. Walhaya duk ngadak siapa yang maya tu? Ngadak Allah. Kalau kita ngadak orang besar dunia ni, tiba-tiba kita buat kecek bobo-bobo kita tapar dia orang. Tapa dia apa nama kecek ikut saya pun butih tak butih. Orang besar dunia lagi tapa kita. Ni kita ngadak Allah masa kita duk maya. Tiba-tiba baca bobo-bobo lebih kurang gitu. Rokok gaduh-gaduh. Tidak cepat-cepat. Sujud pun tak ada nak rapat molek. Bangun popah-popah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berat lagi. Doa-doa pun tak. Gaduhnya. Apa tu? Nak cari barang kita puja sungguh ti. Gapo puja? Ad-dananir wa darahim. Dui. Pemuja-pemuja dui. Umat akhir zaman. Kita tak kata. Imek Ibrahim bin Adham kata. Nampak ludah kalau kita suluh. Suluh tengok tegak no. Siapa tinggal kampung, siapa tinggal negeri, pergi cari apa tu? No, pak Malaysia kata pindah no. Kelih bulan dua hari, tinggal anak, tinggal bini, tinggal mak, tinggal tau, pergi cari apa? Kita nampak gambar dah kata umat akhir zaman, pemuja duit, pemuja harta. Tu dia. Pak nak jawab ke mana? No. Lepas dak pai Tuhan kita Allah Taala malaikat jawab, malaikat tanya man rabbuka, nak jawab kata Allahu rabbi, lagu mano kita duk cari muga tu bagi petas ya malaik. Ha ni untuk apa ni? Muhasabah, untuk kita buat sebagaimana peringatan aku guan oi supaya kedak dengan hak kata sat ni. Kalau ada tua diri-diri dah duk kacel lagi cari begitu lalu, walah hak ada bekal itu pada dah pos kondak kata nak makan sampai tahu nak mati tu belana dah kebong ada 3 4 dah cukup dah pos kadang untuk muluk diri dengan tok laki ada 2 orang orang ai berumah belaka dah anak cucu belaka dah demo sinai belaka dah pos kadang nak makan 2 tim muluk atas rumah padan dah harta dah ada dah cari situ. Cari situ lah we tua-tua diri patak sewi cari ha fikir mbek eh. Fikir mbek nak oyak aso nayu payah dah oyak aso Cina lu fikir mbek sendiri lah. Ngerti tak bahasa Cina? Ha, lu fikirlah. Lu fikir sendiri. Oh ya, asal Nayu tak kok dah. Mana ke apa? Hak kita nak pergi negeri yang berpanjang ni, kita tak gaduh. Tiba-tiba hak kita nak estok tinggal esok kare, kita duduk saya-saya. Duduk bahasa tak lepas. No, duduk kerja gitu. Ha, ni. Untuk fikir. Untuk fikir. Masing-masing lah kita fikir atas kita masing-masing. Atas keluarga kita. Tak? Atas anak-anak kita gigi kita beri nasihat ke dia. Bukan tak sewa kerja gigi. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'iza qudiyatis solah, lepas daripada kamu tunaikan sembahyang, kita tunai ada fardu Allah, fantashiru fil ard, gila cari makan. Tuhan suruh gila cari makan, gila cari kerja. Asal kerja hak makan kamu tu halal. Cari kerja hak halal, makan hak tu. Makan hak tu halal ni, ya jadi berkat. Bila berkat kot, ibadat kita tak talah. Itu dia. Cari makan hak tak berkat, makan tak betul. Makan haram, makan hak tipu orang. Hipik, apa hipik tanah orang, tipu harta saka. Menyebab tak berkat dalam hidup kita. Tak berkat tu, nak buat oleh hamba ibadat tu. Hak tu duk ada sekat tu. Ha no, aku nampak mudah hak mo hijik. Deh hak mo orang ngaji minggu dua malam aku tak deh. Walhal mu ada anak ni, ada anak ali cucu. Cucu dua orang tu padah dah nak ini lagi stang ngaji leh tengah je. Hak leh gi aku mugi beli hak mo re. Ada sorak dengan orang tepi rumah yo gi sok mo. Yo tak leh gi. Tak leh gi apa tu? Ada tu, ada tu. Ana kata Imam Ghazali, dosa yang ada pada diri kamu tu menyebabkan tubuh badan kamu berat hala kena taat kepada Allah. Tu dia. Dosa kita. Dosa hak banyak berkesan kali ialah dosa hak masuk kat mulut duk dalam perut. Ni mudah sangat berkesan. Tak sah kira kata kita makan hak haram, makan hak syubhah tu ada kesan dah. Apa pula syubhah? Syubhah tak nyata. Halal pun tak nyata. Haram pun tak nyata. Itu panggil syubhah. Bila syubhah menyebab ada kesal dalam diri kita. Kalau kau nak buat amal ta'at, jadi berat. Jadi segar. Semua-semua duk boleh bangun. Semua tahajud. Kau dua bangun. Bayarlah. Boleh dua, tiga, empat, lima ka'at, ni ka'at. Boleh.
Dia boleh hak umur. Tiba-tiba belakang-belakang ni jadi berat sikit. Kau mana? Ha, cik makan kita. Hak utama kali makan gapo? Ada kedok kita makan benda tak nyata. Tak nyata kata kalah. Sama-sama dia boleh bangun sama. Kau satu ke dua bangun tahajud. Baca Quran boleh sepipi dua tidur. Sama tak nak subuh pula boleh bangun. Laki-laki ni jadi berat. Jadi tak boleh bangun. Buat apa eh? Ha, cik kita makan gapo? Ada kedok makan tak betul. Ada kedok makan barang tak nyata. Bila cik sungguh wei duk makan barang tak tegalu. Ha barang hab syubhah banyak ni. Ha jadi kesai. Tu hak syubhah baru tu. Apa tu hak hare makan tak tu, makan tipu sako. Harta sako anak boleh empat wadik. Hak bosu tu kurang sepenuh sikit. Ha kalau timbal kilo gak, kalau timbal kilo tak cukup dua kerai. Hak bosu. Jadi betul seterik gitu. Ya kelong tipu dia pakak bagi tiga beradik. Hak bosu tak ada boleh gapo. Pasal tak betul. Dia boleh sikit-sikit gitu ya lah. Ha tipu harta sako tak berkat. Turun siapa ke anak cucu tu harta tak berkat tu. Allah. Na'uzubillah. Na'uzubillah. Ha tak usah. Walaupun banyak setara mana pun kalau harta tak betul tak usah lah. Tak usah. Walaupun sikit ya kalau berkat cukup. Cukup. Padai dalam umur hidup kita cukup. Daripada hasil hak berkat itulah akan jadi baik anak kita. Molek anak kita. Keturunan kita tak kegi jadi baik. Tak jadi susah macam mana setengah-setengah. Lebih-lebih lagi tak ada setengah. Ramai orang ni. Majoriti ramai. Budak-budak muda yang dirosok. Rasa apa? Bukan nak kata ke dia sangat. Kita kata oh, budak lah ni kau weh. Tak kerti. Adalah nyakit budak lah ni. Tak turut ibu bapa. Eh kita duduk dek nu ada seorang mu. Ustaz boleh dak kita nak doa. Doa apa pula mu? Doa we anak cepat-cepat mati. Buat apa mu? Nak doa we anak nak cepat mati. Jangan mu. Anak kita tu. Allah tak boleh tahawi ustaz. Oh, tak boleh taruh bare. Mah kena duduk tubuh sok mu. Allah. Kalau siapa tanggung tu kat lah. Nak masuk jambe mah duk serokok. Mah duk sekali homo. Apa kena masuk jambe pun. Kena bawa mah juga. Pasal doktor ada dalam homo. Hocuk tinggi sok ke. Hocuk arkitek. Ngerti arkitek. Arkitek ni kalau lah. Bahasa siya kita wisawakon. Bahasa putih panggil arkitek. Tapi kalau kita buat Melayu kita arkitek. Ngetek. Ngetek ada hocuk arkitek seorang. Kan? Ketek. Tak boleh kelipar gaponya jual siapa kecok jual. Ha, timbal kilo jual arkitek ada. Mok tu mari tanya ambo, boleh dak ustaz amun nak doa mati cepat-cepat. Jangan. Baik minta masuk email lah, baik minta berjuruh lah. Sakit hati ke anak. Mok sendiri. Nauzubillah. Ini akhir zaman kita duduk pada akhir zaman. Orang pemuda-pemuda tak jadi ke orang. Kih gapo kita nak kata orang muda jahat sangat gitu lalu. Dok, kadang-kadang ada salah satu di antara sahabat di ibu bapa. Kita nak beri dia sangat tak boleh. Ibu bapa yang gaduh, kalau sibuk cari mata benda dunia, engkau siapa tak ada nak asuh anak kepada Allah agama. Matidak ke ibu bapa cari harta tak betul, duk jamung masuk dalam perut anak. Barang yang haram yang tak betul tu. Atau menyebab anak yang diikut saya tu. Bukan semua kita nak ayat di antara setengah-setengah. Nah, di antara setengah-setengah ibu bapa tak peduli lagu tu. Ibu bapa buat kerja tak betul, cari harta tak cuci, tak bersih, tak berkat, menyebabkan kahwin anak jadi lawe. Nah, jadi lawe, tak tu kata-kata tak kata ibu ayah. Nah. Main orang tepi rumah kita tu jauh belakang kahwin anak dia. Ada empat orang hak sulung jadi bomo. Hak mo dua jadi kru, hak mo tiga jadi cikgu. Hak bosu ni nampak nak jadi kak, nampak duk mengajar kalau tadi kaju belakang anak demo. Anak kita hak sulung duk jalan. Duk apa eh jalan? Rang campisin. Duk let go. Hak mo dua duk nawi. Hak mo tiga duk dek nu. Duk gogo nu. Apa pula gogo? Rong pariabang prasap. Gila teruk hak mo tiga dah. Hak bosu duk surat.
Ah, teruk-teruk saja anak kita menengung waktu tu. Nengung, ha tu. Kita kena muhasabah kita ada salah apa dengan Allah masa dulu kalau. Ada kedok aku buat harta cari-cari harta tak betul masa dulu. Tu. Ah, jangan pandai sangat kepada orang muda-muda sekarang ni. Nah, bukan makna kata dia sumodok. Kadang-kadang antara salah satunya kih sabak musabak daripada kita orang yang jadi ibu bapa. Antaranya dah. Mana bukan semua pun adalah salah satu di antaranya. Budak-budak muda pun itulah dah. Nak besar pun tak ada sore budak-budak lari ke mana habis kan. Nah, budak-budak muda wei, besar kepada budak-budak muda akhir zaman ni jangan sangat kita ikut nafsu. Kita ni kan kena mati, kena jumpa dengan Tuhan satu hari. Tiba-tiba kita ikut nafsu kita makan bagai-bagai tak kena tu. Makan bagai hak najis tu. Najis tu wei, duk makan bagai-bagai tu tu, bagai mabuk, minum bagai mabuk tu makan najis tu. Allah tu dia jadi gelak perut tu. Lepas tu dia jadi gelak perut, gelak mata, tak kena ibu, tak kena ayah. Kenapa turuk gu? Turuk gu sangat. Dah gu hajak makan gi ratik. Makan minum gatik. Ah, walaupun orang minum ni azab di akhirat sana berat sangat ni. Masuk dalam kubur malam ni kena katak haludah. Tak usah kata nanti 100 tahun lagi. Malam ni kena haludah. Orang minum-minum ni. Kerana orang minum arak ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sama tarah dengan orang sembah beralau. Sama dengan orang sembah tokong. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam. Tu sekali tu. Orang minum arak, orang main judi, sembah tokong dan tenun nasik. Sekali dah tu. Bahkan sembuh orang minum dulu. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam. Sebut orang minum arak dulu. Rijsun min amali syaitan. Itu adalah najis. Itu adalah kerja-kerja syaitan. Tiba-tiba kita makan pula. Minum bagi petai siang malai. Duduk dalam minum. Mabuk tak kena orang. Laku ibu bapa. Allah tak temu baiklah kita. Atas dunia hidup tak berkat. Kenapa? Oh, mak duduk supah sokmu. Tengok tadi tu minta. Duk, oh, minta tanya kita. Nak minta duk. Oh, biar mati. Cepat-cepat. Na'udzubillah. Hey, jangan sampai tangga tu. Hey, orang muda. Jangan menyakitkan hati ibumu. Ibumu nak boleh beranak kemung. Bila boleh. Ngandung tu. Bukan seni tu. Bukan seni. Bukan sedap. Bukan sedap kita ngandung. Tak sedap. Dua mula-mula-mula makan. Tak nak sedap dah. Pahai habis dah mulut. Ikut bau gapo mutah. Wek, wek mutah belako. Malaikat bau duit ya tak mutah. Wek duit tu. Tak 500 tak mutah. Bau boleh molek-molek. Kalau kau lain, boleh mutah. Tak. Mana susah kita nak mengandung anak sore. Bila bule tu kau wek nak tidur pun tak senai. Sakit orang lagi. Tidur nak. Kena tidur netek. Tidur negak tidur kau anak. Tak boleh tidur. Tak sepenuh. Kita nak boleh beranak ke anak sore. Bah beranak, masa beranak tu tu. Gada di antara mati dengan hidup. Mana perjuangnya seorang ibu begitu tinggi nilainya. Besar perjuangnya. Antara mati dengan hidup, gadanya. Nak boleh beranak ke anak sore. Tiba-tiba, besar marilah weh ibu. Allah, tak. Mana tak ada naksik. Naksikmu tak baik semua. Ha, hidup-hidup tak ada, tak ada berkat dalam hidup kalau kita lawai ibu kita. Habis tu kita jadi ibu ni. Banyak kita doa. Banyak kita doa kepada anak-anak kita. Walaupun anak kita lah ni tak jauh katakan. Anak kita duduk dalam tak. Tak tu buat kerja. Banyak doa. Ya Allah, ya Tuhan ku. Tak kerti bahasa Arab, bahasa Melayu. Ha, Tuhan kerti bahasa Melayu. Tak ada pernah payah. Payah panggil orang palik bahasa doa. Tuhan kerti. Bayak bahasa Melayu. Doa minta dengan bahasa Melayu kita. Ya Allah, ya Tuhan ku. Tambahlah imi anak-anak ku tu. Ha, beri dia kekuatan iman dia. Beri taufik hidayah kepada dia. Wei ada juru sejuk. Putih-putih mata tengok. Borang dengan orang sebelah rumah. Orang sebelah rumah tu kau. Anak dia kelip putih semua. Orang bang ngorik putih dah. Sapa sijik surah dah. Hak amba ni kat wei. Kupelah kurau belah malam. Tak apa rumah lagi. Nak oleh ada-ada tak kelip malam tu. Cari esok rusak pun tak kelip lagi. Buat tiga hari. Baru nampak mata sekali. Ah ha, tu. Doa. Doa kita mulut ibu ni berkat sangat. Mulut ibu ni masing.
Sekali ya ibu doa, Tuhan terima doa. Ada pun ayah tiga kali baru Allah dengar. Ibu sekali ya. Habis itu jangan kata-kata ngata koksir kat anak kita. Anak kita hok kecil-kecil tu. Hok tengah dok buah, jangan kita kata koksir. Jangan ikut wasa nak tubik mulai wasa budak kerong, tubik kerong gulah. Eh wasa budak ni keramat, habis tubik keramat tak apa. Ha keramat gigi. Habis ada keramat tu. Boleh jadi tok bomo bodoh. Nah, air itu bomo ubat orang tolong orang ramai lah bodoh keramat. Awi jadi ju, tubik di mulut kita tu wi hok comel. Eh wasa budak ni nak jadi tok guru tu kek gitu. Lah ya dia pulang apa? InsyaAllah dengan mulut kita duk sebut gitu, Allah beri anak kita ju. Salah seorang tok imi Masjidil Haram. Tok imi Masjidil Haram. Masa budak-budak dulu ya duk ya cerita dia seorang budak yang nakal, seorang budak yang buah. Budak Mekah maklum lah. Kita tak kira tak biasa tengok budak Mekah. Budak Habsah Mekah waktu turun mari Jawi. Lagu mana budak tu? Allah. Kenapa anak serati ni gebel hamba? Hak itu budak Mekah buah. Ah, kita boleh royak kita bersama Mekah. Kelik mari hari mula-mula turun Jawi tu, buah mah tu. Tempat serati duk mari tu, kita gubal cari serati. Itu perangai budak Mekah yang tak heran gapo, tak takut siapa. Ah, tu imam Mekah tadi tu buah. Buahlah weh, hengo siapa mok dia tu Allah tak tahu lah dengan perangai dia, tapi tiap-tiap kali anak dia buah, dia tak kata hudup. Dia kata, budak ni besar gigi nak jadi tok imam, nak jadi tok imam. Dia kata gitu kat anak dia. Hengo siapa boleh jadi tok imam? Masjidil Haram. Hak kulit hitam tu, tok imam hak kulit hitam sikit tu. Ha tu, dia duk ayat hari dia. Apa nak ayat? Berkat masing mulut ibu kita ni. Ni mulut kita sini ni hak jadi ibu ni. Masing mulut kita. Jangan sekali walaupun kita sakit hati sama mana anak buat kita, janganlah kita kata huduh. Jangan kita maki huduh-huduh. Kenakan apa? Karena kali yang kita maki, Tuhan dengar dah. Makbuh dah doa kita. Malaikat tulis halu dah. Jadi halu dah. Habis tu walau-walau mana pun anak menyakitkan hati kita, sebut molek. Sebut molek lah mana pun anak kita. Nah, kita kata huduh kau tu kau ni jadi gitu gini tak lepas dah kita juga satu hari. Nah, walaupun kita sakit hati kat masa sakit hati tu kata ikut urak tu baik mulut dah. Berak-berak habis nyonya nya cuah dia. Siapa pergi anak jadi kau tu kau ni ha nangis juga kita. Dah lah mana-mana pun mak anak kita. Nah gitu mana kata kita ambil lah. Biar tiap kali anak kita ha kano-kano jadi-jadi dah sebut kau boleh. Banyak kita berdoa bangun malam-malam menangis dapat Allah melalui kita semaya itu. Maya dua rakaat, maya hajat, minta doa dengan Allah supaya Allah Ta'ala menjadi anak kita berjuru. Ini masa kita ni. Masa kita ni masa akhir zaman. Masa yang orang yang tak hormat dah. Lebih-lebih lagi hak anak ni. Tak hormat kepada ibu. Nabi kata masa kita ni. Akhir zaman kamu akan tengok seorang tu yang akan lahir tu baik bulu dia. Seorang yang akan beranak tu baik raja dia. Guna beranak tu baik raja. Anak jadi raja. Raja. Anak jadi raja. Mok jadi hamba. Mok ayah jadi hamba. Gitu tak weh? Oh gitu. Gitu dah. Masa kita ni. Masa kita. Kita ni kat weh. Letih lelah. Kerja suku semai cari duit. Untuk dia boleh ngaji. Dia boleh gitu begitu. Siapa peria boleh kerja. Boleh gapo. 500 boleh tak boleh duit kita. Ya dah. Walah balik pakai ngaji besar dah. Ni sebuah juruh ni. Ni sebuah juruh dah ni. Hak ngaji najah. Hak ngaji boleh pakai ngaji besar-besar. 500 bulan nak hantar kat mak tak boleh. Bukan semua mak kata tu setengah-setengah. Setengah-setengah. 500 nak hantar kat ayah sebulan. Luaknya nak duk ngaji 20 ribu bulan nak hantar 500 kat ayah mak. Boleh. Luaknya nak duit dia. Tak boleh. Tak boleh hantar. Tak boleh hantar. Beli kereta boleh. Beli kereta juta wak lek mari muak ayah gi jalan nak nak ake mok nak ake apa gini kita gi beli udeh beli ketai beli sutung di nak muak kereta bu gitu nak roh siapa di nak turun siapa apa ni wong ni wong ni segar-segar ikan ni segar-segar ketai ni segar-segar sutung ni membik-bik pak bo tu ni bo siapa piye bayar tengok muka gai roh lari mok lah weh bayar juga ha. Tak lepas ada mak juga. Itu nak ayah. Ada anak siapa tahap tu. Walah makan gaji dah tu.
Nah, ajak mu siapa tangga tu wei ada sore dua hok duk dengar sini. Kalau hok makan gaji besar-besar ingat jakso ibu ni. Sekiranya kalau kita ambil dunia ni, masa dunia ni hidup untuk kita balas budi, tak leh balas. Besar jakso dia. Untuk kita nak kenangkan budi mok kita ni, jak ya ya perut besar ya beranak ni. Untuk kita nak kenal budi dia, nak balas budi kita kata. Ambil masa dunia ni kita nak balas budi dia, tak leh lagi balas. Sok-sok kata nak balas budi ambil masa dunia ni. Nah, sekali yo kita panggil apa? Masa nak beranak tu, ngemak dah. Sekali ngemak ya, tak boleh dah. Ha, tak kira lagi masa dukung. Ha, masa demi malai-malai. Ukur dua, ukur tiga malai ni nak boleh tidur. Demi. Kalau demi hak umur dua, tiga belah tak ada hal mana. Ni hak mari main empat, lima bulan, ni bulan kau duduk. Yik. Nah. Ayuh tak bangun, ayuh. Bunyi dah tak bangun. Gitu dah. Hak jadi ayuh dah. Bunyi dah anak tiap. Ya, kuk batal, ya, kuk. Lepas tu, ya, jek kaki mok, ya. Jek. Jek kaki nak wim mok khabar. Bawa mok cik khabar, pak. Gaduh mok, nak. Gitu, ayuh. Tapi, ambo tak kisah wak aku tu. Duk oyak orang lain. Ambo duk suka kata ambo wak tu. Nah. Ah, tak bangun. Makna kata kita lah, weh. Hak jadi mok. Susahnya. Makan hok pasal memilih ada anak pasal masa makan memilih makan nasi tak si kalau makan nasi saja buh telur telur tak si kalau nak pakai telur pula dah nak makan telur merah saja hok makan hok tak pasal makan telur pun ada nak makan makan ikan ikan nak makan ikan pilih-pilih hok pasal hok si makan rumah pun ada kena pergi suak di sana dek leng tu anda rok pasal tu oh susah nak besar sore-sore anak. Mana apa? Bosanya jaksa seorang ibu. Tiba-tiba seorang anak. Balahkan jaksa ibu dengan tak mengkenai mana kata buat deraka. Allah. Ah, buat deraka pada ibu. Tak taat. Buat menyakitkan hati ibu. Ah, tak temu baik dah. Orang yang deraka kepada ibu ayah. Ia akan kena di atas muka dunia tiga karo. Hak ditakuti. Ditakuti tiga karo ni. Ni ulama sebut. Orang deraka kepada ibu dengan weh orang muda weh orang muda-muda ada sini seorang dua siapa-siapa yang deraka kepada ibu ayah ditakuti dikena tipu atas dia tiga perkara hak takut benar tiga ni. Pertama kali umur pandok. Nauzubillah pandok umur pandok umur. Pandok umur dua makna kata ulama. Makna pertama pandok sungguh tak ada apa 30 mati dah balik mutu tepuk kereta. Jeng orang dalam tohnung jeng mati dah umur 20 bebeh 22 aku mati dah mati muda umur pandok tu kata ulama pandok umur dua makna makna pertama pandok sungguh tak ada apa-apa puluh mati dah makna yang kedua pandok dengan makna tak ada berkat dalam umur dia umur panjang tua deraka kat umur deraka kat ayah tapi umur sampai 70-80 tak. Tapi walaupun panjang umur dia, tak ada berkat dalam umur hidup. Apa maksud tak ada berkat dalam umur hidup? Dalam umur hidup dia 70-80, tak ada kebaikan. Duk dalam deraka pagi petang siang malam, walaupun umur dia sampai 100 sekalipun, orang ni dibilang kata orang umur pandok. Orang umur pandok. Walaupun umur beratus, tapi dalam umur ratus saya tu, tak ada kebaikan. Habis itulah di antara yang kata, kalau mu buat umur ni, umur panjang. Kalau mu banyak beri sedekah, beri derma, umur mu panjang. Apa maksud umur panjang situ? Kata setengah ulama bukan panjang, hak 90 jadi 70 tu. Dah. Dengan makna, dalam 70 kita tu, dalam 90 kita tu, semua penuh dengan kebaikan umur kita. Tu makna umur panjang. Tu makna umur panjang. Makna orang yang deraka pada ibu ayah, hak ditakuti pertama kali umur pandok. Nauzubillah, dengar we kita orang hak muda-muda, orang hak ada lagi ibu ayah, ingat we umur pandok kalau kita menyakitkan hati ibu ayah kita. Yang kedua ditakutinya mati dia tu tak boleh nak mucah. Mati tak boleh mucah. Allah, nauzubillah, mati tak boleh mucah ni berat. Berat mati tak boleh mengucap. Mati dia tu takuti Allah tanggalkan imi. Cabut imi dekat nak mati tu hai cabut imi Allah tu kekal dalam neraka. Kalau kita mati dalam bawa dosa tapi imi ada harap pay lagi boleh masuk syurga.
Walaupun kena neraka dulu. Neng mati bila Allah cabut email tu tak kena cek dah. Tak ada dah habuai syurga tak kena mimpi dah, tak masuk dah. Pakai kekal dalam neraka. Nauzubillah. Orang mati tak ada email ni. Aku ditakuti wei orang-orang hok neraka pada ibu ayah dekat-dekat nak mati tak boleh nak mengucap Allah tangga email. Nauzubillah. Dan yang ketiga orang yang nak neraka pada ibu ayah hidup sepik. Sepik hidup dia. Cari makan payah buat kerja tak naik tagih. Allah, tak nak buka kedai dah buka kedai tu, tak jadi kedai ni, tak jadi pergi kerja situ, jeng wak go tu, mampuh wak sini tak naik tangi ke pagi. Tak naik tagih. Kih gapo tu? Ada tu salah silap mulut dengan ibu. Kita silap nak ibu tak mesti tapa, tak mesti katok gode. Pun terlaku dah. Tuhan kata dah. Ha, jangan kata kepada ayahmu. Jangan kata kepada ibumu. Tu pun neraka dah. Pas budak lah ni dah. Bukan sekadar dah. Ha. Hak baru ni kita bunyi berita. Katok mok mati. Katok. Ha, katok mok mati. Kis sikit ya. Buku duit. Duit ni ya. Buku duit nyewa umur sikit ya. Tu pun harta daripada mok. Silap sikit katok mok apa mati. Na'udzubillah. Ya ni tu kau. Tak temu syurga. La hawla wa la quwata illa billah. Nah, itu maknalah kita ni ambil lah pengajaran daripada yang kita sebut saat ni lebih kurang maknanya pada lagi siapa lagi sejak weh. sikit lagi. Pasal tak cukup lagi. Nganon, tak nak pok ngatuk dah. Dah lagi. Tak ni nguak straight ya mana. Tak ngatuk lagi. Nah, makna kata kita ni sudah sebagai ibu dah. Kita ya, ada ibu, dah pada ibu saja, kau ibu saja. Beri pengajaran kepada kita kaum ibu. Yang utama kali kita peringatkan banyak doa. Anak-anak kita ada seorang dua walaupun tak juhu, walaupun tak sendik lagi doa kita. Jangan kita putus harap daripada rahmat Allah. Jangan kata aku tak ada harap dah anakku, jangan. Tuhan senantiasa dengar kata-kata kita. Tuhan nak dengar semua kita. Lama lek kita ya sebut. Kita ya dah buat gang. Kalau pong mulut tak kata apa. Tengok royal, tengok lakon jajah boleh. Nak sebut nama Allah tak boleh. Nak sebut doa pada Allah sikit tak boleh. Ya Allah, apun dosa aku, apun dosa dua ibu bapak aku, apunlah dosa anak-anak aku tu, wujuh lah anak aku tak boleh kata aku tu. Kadang-kadang salah lek kita. Salah lek kita kata itu. Pasal royal tak ada roh. Habis baik. Baiklah, utama kali diri kita. Daripada dulu kita tak bercungguh mana. Gitu-gitu yang lebih-lebih kurang dengan agama Allah. Sekarang ni kita ambil berat. Ambil berat di segi ibadahnya, di segi kedudukan kita, di segi patelare kita ni. Patelare ni banyak. Orang Tino tak banyak kara, tak banyak kara pun. Pedah-pedah saja dia. Kalau bak ngecek hal orang, nombor satu. Kalau bak kedeki hal orang, nombor dua. Gitu, orang Tino tak. Nampak orang pakai gelap besar sikit, mula jeling-jeling mata sinar tak. Mula ada hal. Kalau kawan ni pun, kalau orang dah tengok, ya orang celok, ya orang nampak. Kalau orang dah tengok rasa. Bawa pembayar, pahala dan bayar esok, wis salai pak. Wis salai tu jeling dah. Jeling tengok, oh, buat gelap baru buat dah. Kira siapa lagi buat umrah baru ni, gelap kau tu. Nah, kawan ni pun, kalau orang sudah pak, apa kalau orang dah jeling juga. Raya ada dah, 30 ribu. Raya selalu dah, orang tak ada tanya, raya ada, 30 ribu. Royak dah. Apa tu boleh buat kecik tu? Boleh buat kecik tu dah. Lama temu cu. Mai kena royak kamu weh. Ha, tak ada apa tu. Kalau hal gitu tak ada apa. Taklah tak adillah aku tengok masih cik tu. Cu gelak dia tu. Ha, yang nak ngecek. Nah, walah tak apa ada 30 tu. Kuasa apa? Ha, pacik semua beli ha pergi trade dulu kuasa apa 15,000 kat tu. Royak 30. Yang nak itu nak bayar di hal dia nak buat ngecek dia orang. Nah orang tu kan akik sudah apakah tambah api buah kawan tu kecek besar kamu gitulah sama-sama pun ada apa-apa setengah je layar situ orang. Setengah je hal orang situ bak ke deki nombor dua deki tak boleh nampak dia mau beli gapo tak boleh nampak dia mau lebih ada apa mula tak senih sudah duduk. Saya ingat, weh, orang deki kat orang ni. Ini satu nyakit ni. Deki ni kalau kita pergi cari, dia anamai tak nampak. Bomo X-ray tak boleh.
Kita pergi anamai, pergi hospital maha-maha, nak pergi eseri nyakit deki ni. Tak nampak. Gila hok hospital maha kali dalam negeri Syia ni. Tak usahlah dalam negeri Syia ni. Pergi luar negeri. Pergi di Jeramang. Buat apa tu? Nak eseri masuk oleh hok bulat tu. Masuk dalam tu, dia sekeng habis semua. Nak cari nyakit deki. Bomo kata, no way. Tak ada. Ha, ada orang kecil asal putih. Ha, tak ada, tak ada. It's gone. Bomo kata, tak ada, tak ada. Gapo? Hak ada tu? Ada nyakit jatuh, dia boleh hoyak. Ha, ni huacai ni, huacai. Huacai tu, dia kata boleh. Ha, ni ada sikit ni, gapo ni? Nyakit darah tinggi, dia boleh hoyak. Ha, ni ada gapo? Nyakit kecil manis. Ha, tu ya X-ray boleh. Ya scan boleh. Ada pun nyakit deki, bomo kata, tak nampak. Tak usahlah mau ubat pun tak ada. Kenapa? Ambo pun deki, bomo kata. Duk deki sama-sama bomo. Bomo sendiri deki. Pak nak tahu mana nyakit ni ada, nak X-ray mana? Pak ngaji. Kalau orang ngajar balasoh, balasoh tu tempat X-ray. Kalau orang ngajar sijik, sijik tempat X-ray. Nah, supaya kita boleh tahu. Kata nyakit ni, ni memberbahayakan kita. Bila bahaya kita, dunia ni tak senang dah. Main makan nasi tak lalu. Nampak dia membuat kelip kereta baru tu, Allah suruh serah, tak senang dah duduk. Kaya masuk dapur tu, buat bunyi brung, remah start. Tu buat hitar tengok. Ha, buat kelip bila pula kereta baru. Tu nak cokok ke tu. Ha. Dia kecek sore ya. Supaya metik lah lakang tak. Dia kecek sore tak. Ha, dia kecek sore ke tu. Bawa start brung, start tu buat. Kacau beli kereta besar-besar, walau haduk dua orang tu ya. Ha, dia kecek sore ya. Brung, kata tu buat. Baik, bawa nak nasi. Bawa makan masih boleh sebulut dua. Brum, budi kelip dah. Jogi hitam pula. Mari kau pijau pula nampak lelaki tu. Ha. Masih tak ada kucing tu. Mati kering gitu yo. Orang deki kat orang ni. Ingat weh, orang deki kat orang ni. Nabi kata, mung jaga-jagalah nyakit ni. Akan makan habis amalan kebaikan kamu. Habis amalan kebaikan kita dengan sebab ada nyakit hasad. Nyakit deki. Amalan kita tak banyak dah. Sikit ya amalan kita. Semaya pun tak setara mana. Baca Quran pun tak ada banyak mana. Mengatik berzikir pun tekah gerah tak dia. Ha, tak ada jadi bagaimana amalan istiqomah. Tak ada mulazamah mana amalan berzikir kita. Tak banyak lah. Tiba-tiba makan dia nyakit deki. Deki ni lah akan makan habis pala amalan kebaikan kita. Ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Nabi. Deki ni yang makan habis amalan kita. Amalan saya. Wah, agak-agak macam mana api makan kayu api. Bakit akhirat gigi baloh dengan malaikat. Ah, ya kaya ay, aku tak dunia itu maya. Nak-nak waktu maya, kadang-kadang cuma oh, ngaji gini nak amalan. Betul tajwid. Tak, dengan cikgu, dengan ustaz gini ngaji semua. Baloh dengan malaikat. Malaikat temu tak ingat hari tu munduk deki kat ubi tepi mamu tu. Beli kereta baru tu harga 2 juta mu tak ingat. Ah ya, ngango mulut. Ha itulah. Oi panggil tai hong tai ha. Mulut gahong, mata gah. Ngerti tak tu? Mana tak ada habis. Ha mana kita habis dah, tak ada mah habis dah. Ha tu, makan dia apa? Nyakit deki. Tu belum pada buat zolim kat orang lagi. Belum pada upak orang lagi. Kalau upak orang tu weh, kalau kita ngupak tu kita tak ada minta maaf atas dunia, akhirat gigi ya tutup dapat Tuhan. Ha ni. Kalau duduk tak kira, kata kat kuah ludah ni. Tak minta maaf pun masa hidup atas dunia hari tu. Hari ni Tuhan, aku tak say. Tak say ke apa? Semua harta dia, duit, berapa juta pun aku tak mahu. Aku nak palau. Pak kita hak palau tak ada banyak dah. Hak sikit dah palau. Kena beri dia. Kalau tak ada dah palau nak beri, kena ambil dosa dia. Piku atas kita pula. Allah. Pak duk agak mana? Mana tempat suk kita kalau duk main gitu? Ha ni untuk kita dengar gini bila ni? Bekki ya. Bukan dengar so oh, oh, gitu, ha oh, gitu. Patut kelik esok buat pula. Lambat temu gerai masuk cuk pula tak boleh jadi gitu. Tak selamat ah. Untuk kita break. Sikit-sikit sekali insya-Allah daripada sikit-sikit sekali ya dikau comel. Kau molek hati ya diberkat hidup kita. Bila berkat hidup kita, nah, jadi berkat pula dah rumah tangga kita. Bahagia pula dah. Ha, dalam hal kita hidup. Di antara suami isteri kita ni. Kita hidup kelamin ke tu. Ha, nak jadi bahagia. Antaranya kita kena patah habis. Segala larangan Allah.
Apa hak Tuhan larang, apa hak Tuhan suruh, buatlah habis-habis saya kita. Dah, barulah selamat kita. Di dunia apa? Selamat demo kecek tak nguduh hak kita. Demo kecek baik hak kita. Akhirat gigi masuk dada kubur, selamat. Malaikat akan tanya dengan baik. Karena malaikat ni dia mari tanya atas rupa kita. Kalau kita baik, dia mari dengan comel. Mari dengan baik, mari dengan daya, tanya dengan tak kasar. Tanya dengan lemah-lembut, malaikat mari. Kalau kita orang baik bila masuk kubur. Kalau sebaliknya, mari kasar. Amalan baik tak ada, banyak bawa dosa tak ada taubat ni. Mari kasar. Suara malaikat bagaimana suara lita tu. Bukan guruh dok lita, lita. Guruh baik lain tak? Guruh yang bunyi gerur, gugur, 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 tu guruh. Lita yang khepan, tu, tu lita. Suara lita takut tak kita dengar? Oh, hok sah ngeci kecing bunyi suara lita. Hok jate orang jate duk ambil lemu tengah benar tu. Suara lita turun, lucu kilah. Kejut kok lita. Budak-budak duk main bola lari habis. Masa ujian gelap dia duk main bola dah. Main bola budak-budak. Ha, budak-budak betul-betul duk main bola dung dan dung dan hok ni jong hok ni bong hok ni jing dah. Bostan apa gelap lagi. Main dok ke bola? Main. Bodoh star bunyi geru gugu 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 gugu. Main lagi. Main. Tak hera. Dia kata bunyi geru gugu gugu sedap tu. Music, music dia tu. Background music. Kau sedap tu bunyi geru geru. Bodoh star bunyi khepa tu kau. Main lagi. Dengar tiap-tiap gu lagi. Bukan kata bola ada. Baru lagi habis. Wah lagi bola, tiba bola pecah. Wah mari kasut setak. Dengar tiap gu dengar kamakang lagi. Lagi habis apa tu? Kejut kualita. Ha, itulah lita, itulah soro mungkar. Soro nakir yang akan bersoa orang yang dosa tak ada nak taubat bila masuk kubur. Ha. Lepas tu kau soro kepang-kepang lagu mana? Agak-agak gitu. Eh. Nak boleh jawab, nak lindah. Soro diri dah. Dalai gelak sodoh. Tak ada temedah Allah. Beramuk-ramuk. Gamuk tepuk tanya dada aku kalau mati malam ni. Lepas dok malam ni aku nak jawab. Dalam kubur gelak gelemak sepi hok. Tak ada orang seorang habuk setemai. Aku seorang diri. Lepas dok nak jawab. Ha. Tanya. Tanya. Tanya masing-masing. Tanya kita masing-masing. Sama lah apa pun supalah. Kalau mati, mati berlaku. Orang baik pada kita pergi mati. Mana orang baik pada kita? Nabi Rasul. Mati. Aling ulama sahabat-sahabat tu orang baik saja tu mati belako. Pas kita ni Nabi Rasul pun dak. Dak. Sahabat pun dak kita ni. Mak tabak kita ni bukan sahabat dak, mak tabak kita. Mana capo gaul buat belako gitu dak. Mana gapo? Kurang dari segi amalan banyak dosa ha tu. Untuk kita fikir. Fikir atas diri kita masing-masing, baki ijah. Hak mana tak molek tak betul lagi, we molek. Hak molek dah, kau menekak, we comel lagi. Jangan we sekodat tu. Aku apa dah, aku baik dah. Jangan sekodat tu, we baik lagi. We lebih lagi. Aku tahajud dah, dua rakaat anak-anak malek. We banyak pada dua rakaat lagi. Banyak ada tu lagi. Eh, orang Tino, hak hebat masa dulu kalau. Rabi'atul Adawiyah, 300 rakaat semalam ni, ya tahajud pada Allah. 300 rakaat orang Tino. Kita orang yatim bunyi bahasa bahasa malu. Ha, 300 rakaat semalam mai. Kita 300 hari tak ada semalam. Ha, jauh dah. Mana jauh? Ha tu untuk kita ubah-ubah. Ubah we ada kata. Sayyidah Nafisah masa orang zaman Imam Syafi'i. Zaman Imam kita Syafi'i. 2 hari sekali khotbah Quran. Mana sehari 15 juz dia baca Quran. Ha, sehari 15 juz, sehari 15 juz. 2 hari sekali khotbah, 2 hari sekali khotbah. Nah, ha, 30 juz 2 hari, 30 juz 20 hari. Kita 30 tahun tak boleh kata khotbah Quran. Mana jauh ha ni nun mikir. Mikir untuk tahbiyah, jangan kira kok okey. Jangan kata ustaz kata kau tu dah. Tu ya tu. Aku selalu dah, tak salah orang okay, tu orang okay, ni. Lama dah kita dah hawe. Aku tu tak tak pala kita dah. Samalah hamba pun supalah. Bukan atas demo saja dah hamba hok kecil ni pun banyak juga kesilapan, banyak kekurangan lagi. Nah, lebih-lebih lagi kok kalau kira malam ni orang hok paling banyak sekali dosa, hamba. Kita banyak-banyak sekali dosa.
Kerana boleh kata gitu ustaz, sebab demo kita tak tahu dosa gapo katik kita, kita tahu kita buat dosa apa. Habis kita boleh royak atau kita banyak kali dosa. Demo kita tak tahu. Nah, mana gapo tu? Supaya kita duduk dalam sedar sokmo. Sedar kata gapo? Kita orang berdosa. Kita orang salah, kita orang silap. Bilalah kita sedar kata kita dosa, salah, silap, karo yang kita perlu cepat-cepat buat taubat. Taubat. Taubatlah yang menghapuskan segala dosa kita. Taubatlah yang menyelesaikan segala-gala kesalahan kesilapan kita. Tu. Bila taubat, learning selalu dah. Ini ada setengah-setengah nak tinggi gantung di Kaabah. Oh, dia tengok dia. Bila lagi mu nak taubat nanti, ha, tahu tak apa boleh naik umrah nak gantung di Kaabah, nak cium ajar tu aswak. Ya haraplah lah tumu tu. Bukan tak boleh harap mana kedai-kedai umur kita siapa tahu tak apa. Sedih ke dosa duk tamu malam ni selalu dah. Taubat lah ni dah. Gua ana taubat tiga yo ingat. Tiga perkara ni. Gapo tiga perkara? Tamu sesah hok ni wacai dia. Kalau tak ada sesah tak ambil taubat. Walaupun dosa yo tak buat dah. Yo tak sebuat dah gigi dosa tapi sesah tak ada, tak ambil taubat. Sesah ni adalah humi bagi dia. Humi bagi taubat. Hati dia. Kalau tak ada sesah, walaupun dia tak buat dah, tak sebuat apa bila dah, orang tak ambil taubat dah, so dia tak ada situ. Ha, kena sesah. Sesah ni lagu, mana sesah? Sesah wasa, supaya kita sesah, tak ada buat gapo-gapo, ada tak kita sesah? Ada. Allah sesah, pandang tu. Yalah dah tu. Mari dalam hati kita. Sesah tu, mari kita, oh pandang. Oh, kalau kita orang ambil dua, kau mah tak ada. Tak tahu kata nak naik harga. Ada tak kita sesah? Oh, marah yang 20. No. Bawa nak pergi hari ni, oh, bawa boleh duit, bawa molek, nak pergi ambil, nak 20, 3 orang maskot. Hmm, pandai, sesah sungguh. Walaupun kalau cuma tepi, rumah tepi tu, nyeri kita berkata 7,000, dapat kita cukup 7,000, ambil 2 kot, selalu dah pada itu. Hmm, naiklah 3,000, sesah. Ha, tu sesah. Merah. Ha, tu sesah adalah hati kita, tu wacai dia. Wacai taubat, Nabi kata at-taubatun nadamah. Taubat wacai dia sesah. Nak sesah boleh ke dak? Duk dia-dia nak sesah. Boleh, boleh. Ha, boleh. Dia-dia sesah we aku, tak boleh, tak boleh. Sesah ni dia mari daripada takut. Dalam bab dosa kita duk kecek dalam bab dosa ni, kerana kita dosa. Dalam bab dosa sesah yang mari daripada kita takut. Baru sesah. Takutnya seksa kubur duk dengar ni tau. Katok di malaikat muka wanake. Takutnya azab neraka. Takutnya pada masa kiki. Nah tu duk takut tu. Bila takut teringat salah kita dengan Allah. Hmm, sesawih aku buat juga hari tu. Nah tu. Ya mari daripada takut. Nah, kalau takut nak sesah tak? Ayo. Sesah apa? Takut sikit. Nah, bila takut dia ingat mari aku salah dulu. Silap dulu. Baru rasa sesah. Bah takut-takut ni mari boleh tak? Duk dia-dia nak takut. Dia-dia pun takut eh, takut eh. Boleh? Tak boleh. Takut-takut mari daripada tahu. Ni kita dengar ni. Dengar tu, oh gitu. Kena katok dalam kubur kiki deki kat orang. Oh gitu. Kita ngupak kat orang kiki kena beri pala kat orang kiki. Oh. Takut ni. Ha, tu. Daripada kita dengar tu, mari rasa takut. Bila takut, bila takut tu, ya baru sesat. Mana reke? Ada reke dia. Sesah utama. Sesah tak boleh duduk dia-dia nak sesah. Malaikat kena takut. Takut duduk dia-dia tak boleh nak takut. Malaikat kena tahu. Pak tahu boleh tak duduk dia-dia rumah? Dia nyongok tatikan. Aku tahu berlaku. Boleh? Tak boleh. Kena ngaji, belajar. Sijik surah habis mari dengar. Sijik kita ada orang yang mengajar? Ada tak sijik ini? Ada. Mana nak malih ke? Mengu malih. Mengu tiga malih. Tak ada orang jawab. Eh? Mengu kali hagilah kita pergi dengar sok. Bila kita dengar itulah ilmu kepada kita boleh kita tahu. Ilmu itulah menyebabkan kita berasa takut. Bila takut itulah ingat salah kita dengan Allah dulu. Sesah takut. Sesahnya aku ada juga dulu. Ada juga silap. Ha, tu taubat hak pertama kali. Sesah. Yang kedua tinggal habis dosa. Dosa tak buat dah, tak murah. Musa hajar aku lah, aku tak murah.
Tahgerai tu aku tahu dah. Kalau kita kena buat tupak lah tahgerai tu. Walaupun tak sampai lagi bulan raya. Tupak ada. Boleh 2-3 guni tu. Raya tak masuk lagi. Poso tak tahu ke mana. Tapi tupak buat anak hari. Tupak atas gerai tu. Guni-guni boleh. Aku tak segirah tahgerai tu apa. Buat-buat tupak saja tahgerai tu. Segirah. Ha, tu, tak ambuh dah tu. Tinggal dah so. Jangan pergi. Ha, kalau kita pergi, kita kuasa lagi. Kena pergi lagi. Kuasa nasihat, kita kena pergi nasihat. Ay, jadi-jadilah, duk kecik hak orang. Lama dah kita duk kecik hak orang. Nah, semua, weh. Cik pinah, weh. Padu-adulah. Tak ada jadi kena pun kita duk kecik hak orang. Kek kau kaya mu, ku nampak sepuluh tuluh. Kek kau jangok mu, ku nampak kau tua. Ha, weh gitu. Nah, tak ada jadi kena, jadi-jadi. Ha, kalau kita boleh nasihat, nasihat. Kalau tak kuasa nasihat, so masuk capu, lah. Walaupun kita tak kata kok orang kita dengar saja. Ya, ambo tak kata, ambo tak ada ngata kok orang ambo dengar ya. Sama ya dosa. Supo ya. Ka tau kan. Nabi kata al mustami' ahadul mukhtabain. Orang dengar barisak tulah dengan orang yang juru mengata. Cuma saka ya lain-lain. Barisak sama ya. Ambo tak kata apa, ambo dengar aja ya. Dia mau duduk ngata hak orang tu, duduk ngecek hawe setengah jam, ambo duduk setengah jam tak ada waktu baik sepatah pun. Akhirat gigi supo ya. Ha, karena kalau kita tak ada ya tu boleh ngata dak orang. Tak leh. Ha, waktu kita ada ya boleh ngata, dia dak boleh bergoyak tu. Ha, bila kita tak ada senyap dia pun. Ha, tu jangan gigi. Kalau tahu dah, cuk ning, cuk ngata kok orang. Cuk ning, cuk nguduh hawe. Pelago orang tak usah masuk japo ah. Ha, usah masuk japo tu dah kita tinggal dosa. Ha, mudah-mudah kita sebut. Atau kiyah lah. Harus orang lain tu. Orang ni contoh. Kerana benda ni benda dekat. Benda dekat kita orang. Benda yang boleh ada berlaku hari-hari. Benda ni ni. Ha, bolah. Beradulah. Maksudnya dah. Ha, tu maknanya tinggal dah so. Lagi pula dah syarat taubat. Yang ketiga ialah pocok hati. Pocok mana? Azam. Azam Allah ya'uda ila misli. Azam pocok hati ku tak boleh buat dah. Sampai bila-bila pun. Aku sesat dah, tinggal tak buat dah. Kik lagi, esok, minggu tak payah, bulan tak payah, tahun tak payah, tak saya buat dah. Itu panggil azam. Allah ya'uda ila misli. Tak saya buat apabila dah. Baru taubat. Bila taubat cukup tiga rukun tu, Tuhan terima taubat kita. Tu taubat mana tu? Taubat kita dengan Allah. Taubat kita tak semaya dulu. Taubat kita ada. Ha, buat benda-benda tak betul, tak tutup aurat lah kalau kita orang tina orang. Dulu tak perlu, bong, apa dulu. Pakai baju ketat, pakai baju lengis kerak. Kadang-kadang, kita ikan mari kapung juga. Boh debu je lah, tak pala. Tekok semak, tubik luar, ngemel pula. Nampak tali baju dalek dah ni, tubik lagi. Hingga siapa tak perah ikan belalok. Mata, wah, tak tahu gapo tengok pada kita orang. Itu makna kata dulu banyak. Kita buat beh-beh kurir dengan bak aurat. Sedekat itu dosa. Dosa tu dah ada situ kalau kita tak tahu bak tu. Jangan buat hangu. Jangan kata aku juhudah lah ni. Aku bukan kata sekodar, kata tudung besar ada. Katuk muka tinggal ada mata. Walaupun dulu tak kelubung, dah ni juh dah. Dosa kita tak kelubung dulu ada situ. Ada situ. Itu dosa kita dengan Allah. Bila kita buat cukup tiga rukun tadi, cukup mulai-mulai sesah sungguh, tak saya buat apabila dah. Tinggal habis dah atau online tu. InsyaAllah Tuhan terima taubat kita. Tuhan hapuh habis dosa. Hapuh ni tudung. Bakit di akhirat gigi malaikat huduk tanda dosa kita. Tak teringat. Tak teringat kata kita pernah buat dosa. Kenapa? Tuhan tunduk dah. Tuhan tunduk dah. Dosa kita. Buat apa tu? Karena kita taubat. Hak salah kita dengan Allah. Ada pun kalau salah kita dengan orang. Itu kena minta maaf. Minta halal. Kalau baik bagi orang buat benda hak tak molek ni. Kita panggil zoleng. Minta maaf. Minta halal. Kalau kita pernah ambil harta. Ataupun ambil rapah bagi dia. Kita curi ke. Ataupun buat tipu kelam dengan secara tak betul, wajib hantar kelih. Minta maaf tak boleh. Nak hantar kelih harta ke? Harta demo ke hantar kelih? Ha, kita ambil bagai dia, naik tak rumah dia gitu. Betul lah orang meluk, kalau-kalau sibuk, nampak tu berduk kelih sangat. Nampak cicin mah seorang, dia jepuk ambil. Jepuk ambil cicin mah berat dua sama. Buat kelih lagi. Berapa tahun dah? 15 tahun. Dah dia ingat tu. Dah ada lagi cicin mah tu. Ada lagi kena hantar kelih. Malu. Malu lah ni dengan azab akhirat. Pilih ambil. Pilih ambil. Ha, malu lah ni kita dengan ayah seorang. Ya.
Dengar tu ke hok kita salah seorang. Mujang oyak piyo aku malu ni, gapo pula? Dolah aku ni ada silap ngam silap po kita lama-lama ni dah dok sai. Dolah hari tu akulah jahil dulu. Aku jahil, jahat aku dulu banyak lawa, banyak tak tu. Tak buju aku dulu apa dolah dulu ni aku dah ada silap sikit ngam. Silap po oyak boleh-boleh. Mujang oyak kau kena. Oh jangan ni oyak ya. Toba, toba pun. Wati, aku tak oyak kau ke. Cicing aku ambil hari tu aku dah ingat cicingku. Dia pelepah dia. Dia ingat cicingku, aku ambil cicingku supo ya. Aku silap je pun ambil cicingmu. Oh tak ada apa-apa. Aku halah kau. Lucu kita dengar dia. Pandai pelepah ha. Kalau sah kita ngata dia, hok tadi ambil barang, hok ni ngata. Biasanya lalu kok mulut. Kena minta maaf. Kalau mazhab Imam Syafi'i kena royak satu per satu kita kata gapo dia. Kita nguduh gapo dia. Kena royak. Aku kata kau mungau tongek. Dia kata gitu. Mudah berjalan gitu tak apa. Ah mu jalan gitu kamu kelik hari tu mu tak ingat mu kelik daripada nak tu mu hata aku pak mu jalan kelik kata tu. Ha, patu bawa aku temu itu kata. Kata kan kelik dah tongek. Aku kata gitu. Mu jangan murih aku nah. Mu maaf aku nah, halal aku nah. Amo, sama-sama pun aku kata kat mu. Kata apa? Kepek. Mu hidup kepek. Sama-sama sutis orang. Okay. Sama minta maaf. Ha? Baru lucu. Atu dosa kita dengan manusia kalau kita sesat dah. Tak buat dah dosa. Tak saya buat apabila dah. Tapi tak minta maaf lagi. Tak hantar barang kelip lagi. Tanggung sampai akhirat. Kalau ni kena jumpa dapat tu. Habis tu selesalah ni. Selesalah ni harus dah dosa kita dengan orang. Kita hak dia mau salah nak kita. Dia mau mari minta maaf. Jangan buat kira banyak. Mudahlah. Mudah maaf. Mudahlah. Karena kalau kita payah, gigi tu hai payah nak kita. Ha, dia main. Ha, gigi tu hai payah buat nak kita. Demo salah nak kita, silap dengan kita, ada ambil barang kita. Demo mari minta maaf, dah sesat dah. Ya boleh nak mari ngadak kita. Puah-puah mikir tu. Puah-puah ngira tu nak ngadak kita. Tiba-tiba kita buat karik. Kutahlah kamu. Tak baik kamu. Sapa kemak nanti temu di titik sirok sedek jauh sak perak nanti temu hanya wak karik ke dia akhirat gigi tu akhirat hari hok payah hok payah basa mari hari tu mu ada dekat aku ku karik ke dekmu aku payah basa tek namu ha tak makna sekali sok okay. Habis tu kalau kita ni ada demo mari ngadak kita oleh kerana ada salah dengan kita dia bila demo minta maaf minta halal minta nak hantar barang klik pokok tu ni jangan kira banyak mudah kita maaf mudah kita halal mudah kita beri kemaaf kepada dia daripada kita mudah rahmat kasih saya tu kira Allah Taala mudah hisab kita tu dia faedah nah ha, maka gitulah lebih kurang mana ni kita wasap banyak dah ni nah aku 10 dah jadi sejak lebih dah ni jadi gitulah mana lebih-lebih kurang mana ni ambo boleh beri sekadar ilmu yang sedikit ambo ni boleh sampai kepada adik kakak kita yang berada di gidang ni mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita di dunia selamat di dunia betulkan segala amalan kita dan mudah-mudahan kita hak nak besar kali mati kita malening daripada malening dah selamat kita dalam kubur bakit di padang mahsyar depan dengan timbangi amalan hisab dapat Allah nak titik atas titik yang sirat mudah-mudahan semua selamat terus menunggu hingga sampai di pintu gerbang syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah semua kita ni selamat dah nah ha gitulah mudah-mudahan daripada kita dengar saat ni jadi semua hak baik, hak comel, hak manfaat itu semua kedatangan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua hak tak comel, kekurangan, ada kasar kata silap bahasa tak sedar dengar, ada sikit rasa deguh hati itu semua kekurangan daripada hamba sendiri mintalah kemaafan daripada adik kakak, ibu-ibu ayah-ayah yang ada sini cuculah segala air kemaafan kepada kesilapan yang kekurangan daripada ilmu yang sikit hak hamba ni. Jadi mintalah kepada adik-adik kakak dan ibu-ibu ayah kita yang ada pada kampung ni masing-masinglah kita berdoa untuk kita hak utamakan hak ibu bapa kita anak-anak kita patut berdoa kepada hamba katik sama-sama saling doa mendoa mudah-mudahan hidup kita berkat mana apa berkat tadilah berkat umur kita penuh dengan kebaikan nah itulah yang diakhiri malam ni hamba nak sukalah dengan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim
Allahumma ja'alna al-arifina billah, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma barik ilmana, Allahumma zinna uluman nafi'ah, Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah, Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma, wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin.